Ya pemirsa, Geopark Merangin di Desa Air Batu, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi memasuki penilaian akhir oleh United Nations Educational, Scientific and Culture Organization atau UNESCO sebagai situs warisan dunia. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan pihaknya sudah mempersiapkan segala sesuatunya terkait penilaian dan diharapkan Geopark Merangin bisa ditetapkan sebagai warisan dunia. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan Geopark Merangin di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi akan dinilai UNESCO sebagai situs warisan dunia pada 7 hingga 11 Oktober 2022. Menurut Gubernur, pengakuan UNESCO tersebut bisa tercapai apabila asesmen Geopark Merangin benar-benar dipersiapkan dengan matang. Gubernur juga mengingatkan agar semua pihak yang terlibat untuk belajar pada pengalaman, di mana Geopark Merangin pernah dinilai UNESCO tahun 2012 lalu, namun gagal masuk warisan dunia. Sebab itu, Al-Haris minta semua pihak untuk menyiapkan segala kebutuhan penilaian yang akan dilakukan UNESCO, dan semua pihak terkait harus sepakat untuk mewujudkan Geopark Merangin menjadi UNESCO Global Geopark atau situs warisan dunia. Al-Haris juga mengatakan sudah menggelar rapat finalisasi tentang persiapan penilaian oleh UNESCO bersama pihak-pihak yang terlibat. Geopark Merangin Jambi, saya rapat akhir kemarin. Tujuannya pertama kita ingin melihat memfinalisasi semua hasil-hasil kerja dosir. Ya. Dan insya Allah tanggal 8, tanggal 7 tim dari UNESCO turun, nginap di Jambi, 8 pagi saya antar ke Merangin insya Allah. Nah, 8 pagi akan ada penilaian di beberapa titik destinasi wisata itu. Nah, nanti itulah hasil akhir yang dibawa mereka ganti ke Amerika untuk disidangkan. Rian Chen, Cek TV, melaporkan.